Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu, biar cinta datang karena telah terbiasa. Lagi dengan Aidil Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Rega diangkat di sini. Simpan mawar yang ku beri. Aku bisa Yura, aku bisa Yura. Aduh. Kalau kalian bisa apa nggak bisa nih? Gila sih ya, memang ini rame banget ya konten ya, ini. Ya benar. Beberapa minggu ini ditutup, waduh. Ini tuh konteksnya bukan hanya soal masalah percintaan aja, ya. Tapi apapun itu gitu ya. Sampai Erick Thohir pun bikin. Kebanyakan nggak sih Erick Thohir? Benar-benar ikutin tren ini. Pak Erick Thohir ikut tren ini loh. Beh, aku tuh nggak tahu ini harus seneng atau sebel sebenarnya. Yeah. Karena ini kemarin kan ada Onyo dan Idols. Yes. Apa sih namanya, lupa deh aku, dalam mereka bertiga tuh apa ya? Oh, ada namanya? Iya, aku lupa namanya. Ya? Apa yang uhui itu bukan? Hah? Yang uhui. Bukan. Jadi mereka itu kan, aku berharap ada lagi yang lain gitu ya, selain lagu Galau Bunga Matahari. Iya. Ada sih ini lagu Risalah Hati. Risalah Hati. Semprit juga ini. Jadi yang nyanyi itu ada Onyo, ada ya, Samuel, ada Mark, dan Nuka. Risalah Hati dari Yura Passion ya. Padahal udah 3 tahun lalu deh, nggak salah lagu ini. Iya, itu udah 3 tahun. Udah lama banget. Gitu ya, kan? Nah, ini seperti apa mereka menyanyikan lagu ini, para pria-pria yang bersuara luar biasa ini. Kan kemarin tuh yang apa sih kemarin, Galau Bunga Matahari itu rame banget loh yang ini. Ada lagi bang, ada lagi langsung buruan, ya. Buruan, langsung bang gitu kan. Ah, masa sih ada lagi? Sampai beneran ada loh BSB yang ngirimin linknya, thank you banget. Kalian tuh bener-bener bikin kita terbaik kalian, terbaik. Kita kelupaan langsung kasih link, kasih ngingetin ya, ini. Dan kali ini langsung aja kita tontonin Betran Putra Onsu, Nuka, Mark Natama, dan juga Samuel Idols. Salah hati. Hati. Oke, ini setnya beda ya, Mang. Iya. Oh. Aduh. Aduh, duh. Aduh, Onyo, startnya enak banget. Starting pointnya lembutnya, I love it, Onyo. Hidupku tanpa cintamu. Aduh. Langsung abis itu Samuel, kan? Ya, sebenernya. Kalau Onyo ini kan memang agak lebih di, apa ya, diseret-seret gitu kan. Agak gak terlalu di staccato ya, nama Onyo. Ya, lebih ngalir gitu. Kalau Samuel kan agak di staccato ini kan agak. Ya kan? Oh, aduh. Aduh, Ma. Nyebelin emang ya mereka ini. Gila, semprit-semprit tapi aduh, kayak mengeluarkan mercon-merconnya gitu. Ma, gila sih improve-nya, cakep. Kalau Nuka ini memang dia enggak perlu improve karena suara dia. Suaranya ya, gitu ya. Nuka itu lebih main ke jiwa. Jiwa, benar. Onyo Nuka tuh. Yes. Sama-sama main dirasa banget gitu ya. Iya kan, Nuka Monyo ini nyanyi biasa aja, yang maksudnya tanpa diapa-apain yeah. aja itu udah enak, karena mereka ngutamain yang rasa yang dalam ya, banget gitu. Mereka pinter gitu, mainin rasa. Apalagi kalau tambah improve. Jadi
sini jujur li suara yang paling terdengar jelas suaranya Onyo. Tapi memang powernya Onyo di rap ini lebih memang lebih kencang sih. Ya, powernya memang ditambahin sama Onyo kan. Benar-benar. Aku bisa membuatmu. Nanti harmoninya tuh yang kedengaran paling di ujung ya. Iya di ujung doang. Di ujung doang kan. Aduh. Oh, ya di sini Onyo yang jadi main vokalnya. Waduh, pecahnya. Pecahnya cakep. Pecahnya cakep banget. Boleh dong mereka ini bikin lagu kek atau cover yang serius kek gitu. Ya, mungkin kalian yang tahu ya. Mereka berempat ini ada project apa sebenarnya sampai mereka ini ngumpul bareng gitu, gitu ya. Kan Onyo bukan circle-nya ibarat kata ya. Kan kita belum pernah kayaknya lihat Onyo bareng mereka. Iya, benar. Mungkin kalau mereka bertiga ini mungkin sering ketemu. Iya. Kalau Onyo kan kayaknya selama kita pantau nih ya, kita liatin Instagram-nya atanya, kita belum pernah lihat yang kayak jarang bareng gitu ya. Belum pernah enggak lihat mereka in frame bersama gitu ya, ada project apa gitu bareng. Gak tau kalau off cam ya, kan kadang-kadang kita juga sering off cam tuh. Kadang-kadang kita ketemu siapa, atau kita gak pernah bikin story, gak pernah ada kamera, kita sering juga kayak gitu. Betul. Awalnya kan yang itu pecah miringnya cakep, I love it. Pas hidupku tadi cintamu tuh tahu. Wow, sesuatu ini. Gila, gue sampe berhenti bernafas. Ini bener kayak aku bilang, ini aku harus seneng apa kesel sebenarnya. Di satu sisi seneng ada mereka coverin gitu, terutama Onyo gitu ya kan. Iya. Sebentar kali. Ya tapi sama sih kayak kemarin Gala Bunga Matahari ya, walaupun cuma sedikit tuh, tapi benar-benar memuaskan nafsu dahaga kita. Betul. Semuanya. Betul. Mereka meskipun sedikit banget, tapi di situ benar-benar naruh colornya, vokalnya mereka banget, dan improve-nya mereka. Iya, iya. Kan? Yang improve yang menonjol banget kan si Mark sih. Yeah. Ya, Onyo memang awal banget, nendang banget sih. Betul, awalnya nendang banget tadi Onyo. Betul. Mark tadi ada improve yang wow gitu. Terus ada harmoninya juga yang manis banget. Nah, yes. Ini aku sampe ngingetin nih tadi yang mereka janjiin nih. Nice banget di pecah suaranya. Bener. Dan pecahnya juga memang di part-part yang tertentu, kayak misalnya ujungnya doang. Iya, iya, iya. Karena lagu ini juga memang agak susah gitu diambil suara 1, 2, 3-nya gitu ya. Jadi pecahnya cuma dikit-dikit doang, tapi dan ya, sesuatu loh, apalagi pecahnya ngiring-ngiring tadi itu. Ini semoga aja nih, aduh, nyanyiin kayak panjang kayak gitu, kayak ya, 2 okay, menit, atau 3 menit, kayak 4 menit kayak apa gitu. Mereka mau ada project, apa ada off air bareng atau apa ini nih? Tolong dong kasih tahu BXB atau fansnya Nuka, fansnya Mark atau fansnya Samuel gitu kasih ya. Kasih tahu, iya mereka mau ada project ini apa mereka apa gitu kan. Aku atau, jadi kesel gitu loh, kenapa sedikit terus weh. Atau ada lagi nih mereka nyanyi sepenggal lagi yang berempat tuh boleh deh kasih ke kita linknya di Instagram kita berdua, boleh di komen di bawah juga boleh. Tapi sebelum itu subrek dulu channel ini, lonceng jadi nyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video.